Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Bapak-bapak, para pensiunan dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah saatnya enrollment sudah diadakan lagi. Jadi, bapak-bapak yang baru pensiun ataupun yang belum melakukan enrollment atau perekaman biometrik data di PT Taspen, jangan khawatir, sekarang PT Taspen sudah bergerak. PT Taspen sudah melakukan kerjasama kepada mitra bank untuk melakukan enrollment. Nah, yang belum enrollment segera hubungi mitra bank atau tempat di mana bapak-bapak ibu mengambil pensiun ya. Tetapi di dalam enrollment itu sendiri yang direkam hanya ada dua item, diantaranya foto wajah kemudian sidik jari. Nah, untuk perekaman suara itu sementara ditiadakan karena mengingat kondisi saat ini yang masih pandemik. Oleh sebab itu, persiapkan diri Anda semuanya untuk melakukan enrollment. Kemudian jangan lupa, persyaratan yang harus dibawa antara lain adalah 1. KTP, 2. Buku tabungan atau rekening tabungan, yang ketiga KARIP atau SK pensiun. Bagi para pensiunan, terusan atau pensiun ahli waris, jangan lupa sertakan bukti sebagai pensiun terusan atau pensiun ahli waris. So, bapak-bapak ibu, jangan lupa kunjungi mitra terdekat Anda dimanapun Anda berada, baik di bank manapun atau bank luar lain pun, jangan segan untuk bertanya apakah di sini sudah menyediakan alat enrollment atau belum, mengingat supaya bapak-bapak ibu-ibu lebih mudah dalam mengambil gaji supaya tidak terblokir. Nah, bapak ibu, jangan lupa enrollment sudah dilaksanakan. Oke, check it out. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.